ya sahabat ya, pas masang waring kita terlalu panjang ya, jadi kita potong pas di sebelah sininya ya. Kita singkirkan aja ya si plastik ini biar enggak rujit. Nanti kita tinggal simpanin semuanya di atas ini, dan ini kita tata yang di atas ini sesuai kebutuhan sinar mataharinya. Jadi kalau yang sirih gading ini jangan langsung kena sinar matahari. Di atasnya ada paranet, lebih kuat bunga terang bulan ya namanya ini, kalau nggak salah. Jadi sebelah sini nanti saya mau simpenin ini nih, lidah mertua ya, bukan lidah tetangga. Lidah mertua tuh ada dua jenis, dan ini ada ciplukan ya, alhamdulillah udah merengkel-merengkel gini. Apakah bagus atau harus dikasih ajir ya ini si cipukan ini. Nih, nanti yang sisa-sisa yang potongan sirih gading tadi Taisy mau tanam di sini ya. Ini juga kena teduhan banget. Nah, sisa potongan daun ini yang tadi sirih ini kita tanam langsung ya ke lahan seperti ini untuk memperbanyaknya. Langsung aja ya kita eksekusi. Alah, eksekusi. Tanam ya. Apakah subur tanah di sini? Kita coba aja. Biasanya dipakai lewatan anak saya ya kalau ngejar kucing, tapi kalau ada tanamannya
Siapa tahu nggak berani ya lewat sini lagi. Nah, ini yang sirih gading variegatanya yang keluar ya warnanya. Semoga ini bisa diperbanyak ya ke depannya. Acepin aja langsung. Atau ini ditanamnya satu-satu ya? Kita coba ya, potong-potong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bakalan bagus nanti ya hasilnya. Ini mah kece-kece dua-dua. Pokoknya si akarnya kita tanam ya. Kalau udah ada pucuk barunya nanti kita bisa pindahkan ke pot. Sementara di sini dulu. Oke, nanti kita semua tanam semua ya. Sampai ujung sana kalau ada sisa batangnya, kalau enggak ya udah sampai segini aja. Dulu jadi Tuisin pernah lihat di mall-mall kayak gitu ya nanam sirih ininya, sirih gadingnya tuh di halaman ininya. Bagus juga. Estetik gitu kelihatannya. Ada yang digantung, ada yang langsung ke bawahnya kayak gini, tapi jangan diinjak ya. Bukan area untuk diinjek. Nih, alhamdulillah ya sahabat, udah beres semuanya. Tinggal di bawahnya kita pakai nyemai. Nyemai-nyemai, ini udah beres. Udah kita urutin mana yang butuh sinar matahari banyak dan mana yang jangan terlalu banyak ya. Kalau tanaman hias. Terus yang tadi kita potongan sirih gadingnya udah kita tanam. Semoga tumbuh subur. Terima kasih buat sahabat yang udah nonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.